Berikut ini untuk pengujian kit inverter 32 MOSFET 48 volt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Kemudian untuk pengujian kali ini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, akan saya ujikan untuk settingan batas atas, batas bawah, dan kembali on-nya. Di sini pos tegangan 49 volt, kemudian untuk yang selanjutnya akan saya naikkan untuk melihat settingan batas atasnya. Ya, 60,2. Di sini shutter off untuk settingan batas atas, kemudian akan saya turunkan untuk melihat settingan batas bawahnya. ...42,2 di sini shutter off untuk settingan batas bawah, kemudian shutter akan kembali hidup di posisi. Ya, 48,5 di sini kembali hidup. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji beban. Untuk pengujian beban kali ini saya menggunakan beban pemanas, menggunakan beban blower dan kompor listrik. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan dengan menggunakan beban pemanas. Untuk tampilan beban kita bisa lihat di bagian KWH meter ini. Beban di sini mencapai 500-an lebih, 600-an lebih. Yang serupa dengan menggunakan kompor listrik. Jadi ya, sini beban mencapai 900-an lebih. Saya tambah dengan menggunakan 3 buah blower. Blower pertama mencapai 2400, blower kedua di sini mencapai 3900, blower ketiga sudah mencapai 5400. Saya tambah dengan menggunakan pemanas 5500, 5600, 5700. Ya, ketika di posisi 5900 lebih, di sini inverter off karena ada beban, kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini telah hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya ujikan untuk sensor suhunya. Saya pasangkan fan. Ini fan berputar ketika suhu naik. Ya, cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.